yang mana dia rasa kacang saya dia ingatlah sebenarnya siapa yang suruh dia kacang saya. Sebab satunya terapi ni, saya berehat ni siapa aku langsung pesat pesatnya dan dia suruh kacau. Aku duduk saya dalam malam dalam kacang-kacangnya sebab saya nampak kesain-sain sebab nanti awak rasa orang mana dan awak pun dah diganggu oleh kesain-kesain. Daripada 2 minit, sekarang kita ada 3 minit untuk berusaha saja. Nampak awak boleh dan juga daripada awak satu tidak jalan. InsyaAllah, kita boleh teruskan boleh. Tarik nafas. Bagus. Baik, sekarang tengoklah kat kepala awak. Tengoklah kat tempat lain. Tapi saya rasa susah sebab dia tak berapa. Awak tanya tak pertanyaannya. Baik kita pertanyaan dari segi sebab itu tengok sini, ada saya yang beres. Apa tengok tak pertanyaannya, tengok tak pertanyaan di takut tanya-tanya itu bukan di awal, tak pertanyaan itu milik ayah awal. Takut tanya di bukan di awal, tak pertanyaan itu milik semua awal. Kok milik awalnya bila awal ada anak nanti. Awal tanda anak dari awal, bukan di awal di awal tak milik semua ayah awal. Jadi memang awal di semua ayah awal pada awal saya. Sebab awal milik semua ayah awal, bukan di awal di. Baik, tengok tapak tangan, tengok tapak tangan, tengok tapak tangan. Tangan kanan di bilik, ayo, saya pergi di bilikmu. Jangan kasih bilik awal sendiri. Baik, tarik nafas. Bagus. Tengok tapak kanan, tengok tapak tangan, jangan tengok ke dalam. Fokus pada tapak tangan. InsyaAllah, ini cukup betul dengan tapak tangan. Ada betul. Cara rehat. Cara rehat yang paling baik, ada yang bagus. Paling baik. InsyaAllah. Tenang. Nah, masukkan diri awak ke dalam diri awak, masukkan diri awak ke dalam diri awak. Cuba terserius, cuba terserius. Cepatkan katanya dia berada di tangan. Sekali lagi yang saya besar, lalu ada rasa kaca saya ingat hujan awak. Cepatkan katanya dengan terserius, tarik nafas. InsyaAllah, ini dia panggil terapi sikit. Kita boleh cek kita dengan Allah tu lah kemana jauh ke dekat. Allah, 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
Ampunilah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat Islam yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihinilah seorang perempuan yang kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, wanita itu mengandungkan kami, melahirkan kami hingga koyak isinya, keluar darah tanpa henti, sambil menahan kesakitan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, wanita itu ibu kami, menyusukan kami tanpa minta ibadah, tak pernah mungkin, tak pernah menyebutkan diri ketika kami memerlukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu kami yang tidak cukup tidur, membesarkan kami hingga menjadi sebegininya kami, tidak kami sedang pengorbanan ibu kami. Ya Allah, kasihi mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak sanggup melihat ibu kami barang kali kedua dibakar oleh kepanasan neraka-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seorang lelaki yang ini bertanggungjawab membesarkan kami 3 urat di tangannya.